Jumpa lagi dengan channel Dewi Sri Agro Cilacap. Kali ini kita akan potong fresh cangkok brown turkey, yaitu jenis tin brown turkey. Ini orderan dari marketplace Bukalapak, cuma satu ya. Ini kita pilihkan yang akarnya sudah kuat dan gendong buah. Ya, mari kita potong. Cara potongnya seperti ini. Ya. Seperti ini ya. Kita sisakan sedikit yang ini, jangan terlalu mepet dengan sini. Nya disisakan biar lebih bagus hasilnya. Ini dibuang aja. Ya. Ini daun juga kita kurangi. Sisakan dua ujungnya saja. Ya, seperti ini. Ya. Ini akarnya sudah cukup kuat. Nanti kita tinggal membungkusnya. Ya, sebelum kita bungkus, kita coba timbang dulu berapa sih berat fresh cangkok ini. Ya, ternyata 190 gram itu belum dengan kardus sama volumetrik. Jadi kalau ada yang minta 1 kilo muat 10 kilo itu ya, itu pasti itu cangkokan jelek itulah, pasti kecil banget cangkokannya. Atau malah kemarin ada yang minta, katanya biasa beli fresh cangkok sekilo muat 15. Lah itu fresh cangkok ukuran berapa gitu loh. Lah ini satu aja beratnya 192. Itu ya, ya gimana ya? Ya bisa dibilang fresh cangkok kaleng-kaleng gitulah ya. Sementara udah kita dulu, kita lalu ke pemakingan. Ya, setelah tadi ditimbang, kita tinggal packing. Sebelum dimasukkan packing kardus, kita bungkus dulu menggunakan koran. Itu untuk menjaga kelembaban sekaligus mengurangi goncangan dengan kardusnya. Dengan koran dulu. Sambil kita nyetak resi dari Bukalapak. Bukalapak pakai CNT itu resinya otomatis. Nyetak udah keluar nomor resinya. Nanti jam-jam apa itu? Maghrib itulah itu kurirnya ngambil. Jadi kalau mau order pakai CNT itu, kalau siang-siang itu jangan tanya udah dikirim belum, udah dikirim belum, itu nanti ada jadwalnya sendiri lah. Sabar aja ya. Ya, ini aja, tinggal masukkan ke kardus. Ini nanti ya besar ini, kena volumetrik, meskipun tadi beratnya cuma 190 gram, tapi kalau dimasukkan kardus 1 kilo paling cuma muat 2 sampai 3 saja karena volumetrik. Jadi itu kembali lagi ke yang minta fresh cangkok kok sekilo muat 15, itu fresh cangkok apa pensi. Oh, mungkin apa ya, ada mungkin ditawari seperti itu lah, yang namanya seperti itu mungkin dia itu mau niat nipu itu loh. Jadi yang penting Anda senang, jadi order transfer terus Anda ketipu kayak gitu. Jadi kalau beneran itu emang menyakitkan. Kalau wah sekilo muat apa cuma muat 3 itu kan menyakitkan, cuma muat 2 menyakitkan, kok cuma kayak gitu ongkos kirimnya jadi mahal. Kalau sama saya aja ini ongkirnya sekilo muat 15 jadi murah. Ya akhirnya transfer dan tidak dikirim barangnya, syukurin. Ya. Segitiga apa kotak ini? Segitiga ya. Ya. Packingnya segitiga itu lebih kokoh daripada kotak. Ya,
ini orderan dari Subang. Nah, ini resi otomatis Bukalapak ya, bukan hoak. Tidak semudah packing baju. Packing baju tinggal masukkan tas kresek, wel 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 udah beres. Ya ini kan gede banget kan, ini cuma muat satu cangkokan ini segede ini apa, kena volume. Dulu waktu apa cangkokan tin masih mahal ya, masih ratusan ribu. Saya kalau ngirim itu pakai paralon, jadi untungnya banyak itu kan, masih mau pakai paralon. Nah, sekarang ya enggak lah, pakai kardus saja, untungnya udah dikit. Ini kita jual harga 25.000 ini pres cangkok seperti ini. Ada apa bakal buahnya kayak gitu, ada gendong buah, cuma 25.000. tapi ya ordernya di Bukalapak, Shopee atau Tokopedia. Kalau lewat apa Facebook, saya sekarang udah jarang jualan di Facebook. Kalau di marketplace itu enaknya kayak gitu, makin laris itu kan reputasinya makin naik juga, beda dengan Facebook. Facebook udah jualan bertahun-tahun aja masih dicurigai, ini nanti dikirim atau tidak. Ayo gitu. Oh ini. Oh ya itu sudahnya. Buat tutupnya. Kalau ini kita nggak perlu pakai kresek hitam, nggak perlu pakai itu kayak. Ciri khasnya itu kan biasanya kita paketnya kresek hitam, ini enggak lah. Ini panjang soalnya, itu semua paketnya pakai kresek hitam, itu di belakangnya emasnya itu hitam semua paketnya. Ya ini cukup kayak gini aja, karena enggak muat nanti kresek hitamnya. Ini panjang. Ini udah tertutup rapat, tinggal ditempel alamat lalu nunggu penjemputan dari kurir JNT Mas Fahir. Ya kalau kurir JNT yang biasa ngambil ke sini itu Mas Fahir, itu kalau Sabtu libur. Jadi biasanya kalau order hari Sabtu saya kirimnya hari Minggu. Karena kurir penggantinya kadang sibuk nggak bisa pick up ke sini, ya kirimnya ya Minggu aja lah. Oh ya, kalau mau ada pertanyaan ya bisa diajukan di kolom komentar. Mau order juga boleh lewat ini, di apa, ajukan di komentar juga, minta apa gimana cara order, apa gimana silakan, jangan sungkan-sungkan. Harga 25.000 saja. Ini udah jadi, tinggal nunggu jemputan dari kurir JNT. Sekian dan terima kasih.